Aksi Gejayan Memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Pemirsa, titik kumpul aksi dilakukan di Bundaran UGM dan Long March yang di ke perempatan Jalan Gejayan. Ini, tapi kita belum menemukan apa itu demokrasi buat semuanya. Jaringan masyarakat sipil di daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai. Aksi yang bertajuk Gejayan Memanggil Selamatkan Demokrasi ini digelar di Yogyakarta. Aksi ini diikuti oleh jaringan gugat demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Jogja yang berhimpun dalam forum Cikditiro, Aliansi Rakyat Bergerak dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju kantor PP Muhammadiyah dan Bundaran UGM, lalu berakhir di Jalan Gejayan. Kegiatan ini digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi terutama dalam pemilu 2024. Massa melayangkan 11 tuntutan untuk pemerintah di musim pemilu 2024 ini.